You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as never long as you're dreaming. Gonna make it there's no way that you make it. And yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight? Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Captain Red. Di video sebelumnya, saya telah membagikan perhitungan set and drift, bagaimana mencari course over the ground daripada sebuah kapal yang sedang berlayar ketika dipengaruhi oleh arah dan kecepatan arus. Jadi dengan mengetahui course over the ground, maka kita juga akan bisa menyeting atau menentukan berapa haluan yang kita ingin kemudikan agar kapal tidak berjalan atau berlayar keluar dari track atau jalur yang telah diplot baik itu di peta kertas maupun di peta elektronik yang tersedia di atas kapal tapi untuk pembahasan di video kali ini nantinya saya akan berikan pelajaran yang sedikit meningkat kita tidak akan membahas hanya course over the ground tetapi juga bagaimana menghitung atau mencari distance over the ground in miles per hour berapa jarak yang bisa ditempuh oleh kapal per jamnya dalam mil setiap kecepatan 10 knot Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan info-info dan pelajaran-pelajaran in terbaru dari saya Tanpa berpanjang lebar Langsung aja kita mulai pembahasannya teman-teman Come on Oke baik teman-teman Seperti di video sebelumnya Saya memberikan contoh soal Untuk melakukan perhitungan atau pembahasan Langsung saja saya bacakan soalnya ya uh, Find in course over the ground and distance over the ground hourly if a ship steering 130 at 14 knots the current setting 270 3 knots. Jadi temukan course dan distance over the ground per jamnya jika kapal dikemudikan dengan haluan 130 derajat dengan kecepatan 14 knot arus 270 derajat kecepatannya 3 knots. Nah, ini gambarnya untuk menjabarkan soal ini. Jadi ini haluan yang dikemudikan kapal 130 derajat kecepatannya 14 knot kemudian mendapatkan arus ke arah 270 derajat dengan kecepatan 3 knots ya untuk mendapatkan hasil sudut yang akurat uh, saya tunjukkan lewat mawar pedoman ya jadi tadi dikatakan haluan kita 130 derajat ke sini kemudian arusnya 270 derajat ke sini ya oke saya kembali lagi uh, ke soal tadi nah Kemudian ya yang pertama kita lakukan adalah mencari course over the groundnya sesuai dengan pertanyaannya. Nah di video sebelumnya saya sudah tunjukkan cara bagaimana menghitung course over the ground. Bagi teman-teman yang belum menonton nanti linknya akan saya tempelkan di deskripsi ya. Jadi saya mengulang sedikit aja ini cara mencarinya adalah kecepatan kapal dibagi dengan kecepatan arus ya. Jadi uh, rasionya itu adalah kecepatan arusnya 3 knot, kecepatan kapal 14, 3 dibagi 14 hasilnya adalah 0,21. Kemudian angle of inclination-nya antara haluan kapal dengan arah arus. Jadi 270 derajat dikurang 130 derajat hasilnya 140 derajat. Nah, kalau sudah mendapatkan dua variabel ini ya rasio dengan angle of inclination, berarti kita sekarang uh, selanjutnya menuju ke tabel A. Jadi saya masih seperti di video sebelumnya, menggunakan brown's nautical almanac di tahun 2020. Nah, tabel A itu ada di halaman 328, ya, saya zoom lagi, ya, supaya jelas terlihat. Oke, saya. Nah, inilah tabel A-nya, sama seperti di video sebelumnya, ya. Jadi, teman-teman lihat di sini, tabel A, kemudian di video sebelumnya, itu rasionya kebetulan tepat di angka 0,25 ya karena hasil perbandingan arus dengan uh, kecepatan kapal itu kecepatannya ya itu hasilnya 0,25 nah kalau 0,25 tentu gampang kalau angel of inclination 140 hasilnya 11,2 tetapi di soal ini kebetulan rasionya itu 0,21 yang mana angka itu tidak tersedia di sini Nah, bagaimana cara menemukannya? Nah, untuk menemukannya tentu kita melakukan perhitungan secara interpolasi karena 0,21 itu berada di antara 0,20 dengan 0,25, maka walaupun angle in of inclination-nya 140, maka dia tetap berada di antara 8,6 dengan 11,2. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan interpolasi ya? Kita kembali dulu ke soal tadi. Oke. Nah, saya zoom sedikit dulu ya. Supaya lebih enak kelihatannya Oke, okay, baik Nah, saya pindahkan yang di tabel tadi Rasio 0,20 Angel of inclination-nya 8,6 Rasio 0,25 Angel of inclination-nya 11,2 Nah, 0,21 ini Berapa angel of inclination-nya? Kan ini yang ditanya Oke, okay, karena ini berada di antaranya, Maka ada uh, dua cara interpolasi Yang akan saya bagikan ke teman-teman Jadi, uh, dari dua opsi ini terserah teman-teman sukanya mau pakai yang mana. Kalau saya sukanya pakai yang interpolasi bawah ini. Tapi saya akan jelaskan juga kedua cara interpolasi ini. Nah, yang pertama interpolasi dari atas. Kalau dari atas berarti selisih antara 0,20 dengan 0,21 dibagi 0,20 dan 0,25 dikali selisih antara 11,2 dengan 8,6 jadi 0,21 kurang 0,20 0,01 0,25 kurang 0,20 itu 0,05 ya selisih antara 11,2 kurang 8,6 itu 2,6 jadi 0,01 dibagi 0,05 dikali 2,6 hasil 0,52 derajat karena kita mengambil interpolasi dari atas maka uh, nanti hasil ini teman-teman tambahkan dari 8,6 karena dari atas jadi 8,6 ditambah 0,52 itu hasilnya 9,12 derajat Nah bagaimana dengan Interpolasi dari bawah. Kalau interpolasi dari bawah, berarti kita melakukan penghitung dari bawah. Ya, selisih antara 0,25 dengan 0,21, ya itu 0,04. Kemudian selisih antara 0,25 dengan 0,20 itu hasilnya 0,05. Kemudian selisih ini tadi 11,2 kurang 8,6 sama 2,6 derajat. Nah, maka kita hitung dari bawah 0,04 dibagi 0,05 dikali 2,6, hasilnya 2,08. Nah, kalau tadi interpolasi dari atas, teman-teman hasilnya menambahkan dari 8,6 karena ini interpolasi dari bawah maka teman-teman kurangkan dari 11,2 kurangkan dengan hasilnya 2,08. Jadi sama 9,12. Jadi dua cara ini sebenarnya uh, membuktikan bahwasanya hasil yang teman-teman dapatkan itu sudah benar. Sebenarnya salah satunya aja digunakan sebenarnya kalau sudah benar itu sudah uh, oke okay ya. Oke, okay, saya letakkan hasilnya 9,12. Nah, itulah makanya di sini tertulis ya dari hasil uh, dua variabel ini didapatkan we have 9.1 to be allowed to the westward. Jadi uh, 9,12 ini saya uh, bulatkan aja jadi 9,1 ya uh, mengarah ke barat to allow to westward directions of the set of the current. Mengikuti arah daripada uh, arus. So that the course of the ground is 139.1. Jadi karena Tadi haluan kita 130 mendapatkan arus ke sana, ya, 270 derajat, gaya berlawanan, maka hasil penambahannya itu 9,1, 130 ditambahkanlah dengan 9,1 jadi 139,1. Nah, inilah dia course over the ground. Jadi, walaupun teman-teman uh, uh, setting haluan di 130 dengan mendapatkan arah arus 270 derajat uh, dan uh, speednya nya 3 knot, sebenarnya kapal Anda itu berjalan di 139 ini, 139,1 derajat. itu jadi terjadi penyimpangan. Nah, itu yang pertama mengenai course over the ground. Mengenai perhitungan distance over the ground, ini kita membutuhkan tabel B. Jadi kita kembali lagi ke tabel B ya yang ada di halaman 328 saya zoom Oke, okay, baik. Jadi, ini tadi tabel A, kemudian di bawahnya ada tabel B. Nah, tabel B inilah untuk mencari distance in miles per hour over the ground for each 10 knots of ship speed. Nah, jadi masih sama variabelnya tadi 0,21, berarti di antara 0,20 dengan 0,25, kemudian angle of inclination-nya berarti di antara 8,6 dengan 8,2. Artinya kita harus melakukan perhitungan interpolasi lagi karena 0.21 tidak tersedia di sini. Oke, okay, saya kembali lagi ke soal yang tadi. Ya, yeah. nah ini uh, rasio 0.21 angel of inclinationnya 140, uh, we get 8.5 miles over the ground for ship speed of 10 knots. So that for 14 knots the distance over the ground is 11. 0.9 miles. Nah, pertanyaannya kan dari mana 8,5 mil ini dan dari mana 11,9 mil ini. Nah, kita pindahkan uh, yang dari tabel tadi ke sini saya zoom sedikit ya. Jadi rasio 0,20 itu distance in miles-nya 8,6, sementara rasio 0,25 distance in miles-nya per hour itu 8,2. Yang jadi pertanyaan kan 0,21 ini berapa distance in miles-nya? Nah, saya melakukan satu cara interpolasi aja, interpolasi dari bawah. Kalau nanti teman-teman e, mau melakukan interpolasi dari atas terserah, sama aja yang manapun digunakan seperti yang saya eh uh, beritahukan sebelumnya itu sama nanti hasilnya. Nah, karena interpolasi di bawah maka selisih antara 0,25 dengan 0,21 dibagi selisih antara 0,25 dengan 0,20 dikali selisih antara 8,6 dengan 8,2. Jadi 0,04 dibagi 0,05 dikali 0,4. Itu hasilnya 0,32. Nah karena menggunakan interpolasi dari bawah maka nanti teman-teman kurangkan dari 8, nah, sorry karena ini bertambah ke atas maka teman-teman tambahkan dari 8,2 itu ditambah 0,32 menghasilkan 8,52 mil. Nah 8,5 mil ini inilah dia 8,52 itu saya bulatkan jadi 8,5 ya jadi 8,5 mil ini adalah jarak yang ditempuh untuk setiap kecepatan 10 knot kita kembali lagi ke tabel tadi ya untuk sekedar uh, memastikan saja bahwasanya 8,5 mil jawaban yang kita dapat barusan itu itu berdasarkan tabel ini tadi ya berdasarkan tabel ini berarti itu 8,5 mil itu untuk kecepatan 10 knot. Nah, bagaimana dengan uh, kapal kita yang berjalan 14 knot? Maka untuk mencarinya ya bisa digunakan perhitungan matematika sederhana saja ini saya de saya gedein sedikit ya jadi 8,5 mil itu untuk kecepatan 10 knot berarti kalau 14 knot berapa mil yang bisa ditempuh nah x ini saya berikan uh, variabel sebagai tanda untuk uh, uh, yang akan dicari jadi X ini adalah ini yang ditanyakan, ini yang dicari. Nah, kalau sudah begini tentu kita gunakan saja perhitungan matematika sederhana, perhitungan silang ya. Jadi 8,5 dikali 14, kemudian sama dengan 10 dikali X. 8,5 kali 14 itu 119, 10 dikali X itu 10X. Jadi X adalah 119 bagi 10, X sama dengan 11,9 mil. Jadi benar jawabannya di sini, ya distance over the ground untuk speed kapal 14 knot itu adalah 11,9 mil. Kesimpulannya, kapal yang berjalan dengan haluan 130 derajat kecepatannya 14 knot mendapatkan arus 270 derajat dengan kecepatan arus 3 knot maka course over the ground-nya adalah 139,1 derajat. Ini dia 139,1 dan distance over the ground hourly-nya, ya, jadi jarak yang bisa ditempuh setiap jamnya adalah 11,9 mil. Sekian. Baik teman-teman, itu tadi perhitungan set and drift untuk mencari course and distance over the ground. Tidak sulit kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment and share sebanyak-banyaknya jika kalian rasa ini bermanfaat dan tentunya di-subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi dan pelajaran-pelajaran terbaru dari saya. See you on next video, Captain Red, ciao.